Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan dengan saya dan keluarga kecil saya ini. Halo. Ini mau cantik makan. Wah, oh, tuh cantik banget. Apa ini nggak cantik? Cantiknya nggak ada. Ini mau makan nasi goreng buatan saya tadi kawan-kawan. Enak tapi putih. Nih kawan-kawan, nasi gorengnya. Wih. Nasi gorengnya segini. Ini saya kasih sosis nih. Ada juga. Ketimun. Timun deh, kok ketimun. Ini ada juga timun. Tadi istri saya yang ngoncae dibuat bentar-bentar nih. Yuk langsung nih, makan. Tadi sudah berdoa. Yesus berdoa di siapa bilang? Kita berdoa dan cus makan dulu. Yuk. Monggo yang mau ikut makan bisa kesini nih. Nanti dibuatin nasi goreng sama Mas Rondo. Nih tadi sebenarnya saya itu nggak mau masak kawan-kawan, cuma saya itu juga kepengen juga. Ya mam sing apik aja ngono-ngono. Heeh. Panas. Mantap. Mantap banget. Ternyata enaknya buat nasi goreng samku. Saya ragu. Saya kan dulu sempat ragu saya tadi. Terjadi salah. Salesnya itu sales kompor. Sales kompor, sales panci. Kompor. Salah ngomong. Aduh, pedes. Apa pedes? Pedes. Jadi enggak pakai pedes ya? Aku sih mau pedes sendiri. Lihat timun dong. Lihat timun, enggak pedes. Saya itu dulu masak-masak terus gimana ya promosi panci itu masak-masak kan. Tapi kan yang dimasak bukan nasi goreng. Itu enggak tahu aku kayak sing promosi nasi goreng, jadi nasi goreng. Enggak, Pak. Enggak. Pakai kerupuk ini mantap. Nah, dulu ya, apa-apa. Apaan sih? Sembarang, doa ya. Kenapa empan? Salahnya orang jualnya. Ini di sini lauk kumpung banyak kan kawan. Ada kerupuk, ada pokoknya seno-seno lah. Iya. Nih, rupanya goreng wedi. Untuk wedi dan pasir. Wah, wow, goreng pasir. Nah, memang tenang dong. Ini tadi karena baru aja matang kan, Wan. Jadi langsung cus dimakan. Tak lapar. Tak lapar juga. Aduh, pedes. Murah pedes kok ya, pedes toh. Mantap, ada lauk kerupuknya. Ada kerupuk dan ada ketimun merah. Timun. Aduh, ini sekarang gak kemangin ya. Pokoknya tidak hilang kok si Jojo. Oke. Mau tak? Tadi satu. Kemangannya udah jaring. Masalah. Karena kan udah hujan terus ya. Tapi tadi malam hujan lagi. Wah, hujannya itu sangat deras banget. Aku mau dikambil putih. Dingin sore? Dingin. Lah, wong kene enggak hutan ya, beragung kok dan koyo pinuh hujan. Benar, betul. Heeh. Aku mau dikambil putih. Aduh, bener. Kok ini aku makannya enggak mau dikambil putih tadi. Ini lama banget nggak main ke rumah ibu saya juga kan, kawan. Kapan pulang main? Kok cene? Besok. Ya? Kok pulang main tuh? Besok. Belum besok. Aduh, badas. Masang satu bisa ini? Nggak, lebih dari babi. Empat jam tengah.
Nabila ya kayak ginilah kalau di depan kamera itu ekspresinya begitu. Terlalu banyak acting kawan-kawan. Tahu lah, aman aja lah belum. Belum. Tahu belum? Tahu. Tahu apa? Tahu goreng. Apa? Tahu bis. Bawang. Hah? Bawang? Pas buka semua olah semua. Cak juga dong. Aku mau sambil. Angkat sampai narap cak. Enggak juga. Itu semua tepok. Dulu itu saya pernah, nah waktu pertama kali saya nyeles itu namanya yang ngajarin saya itu mentor saya Mas Danang, tapi setelah itu selama seminggu, 3 hari training dulu saya, setelah itu langsung promosi sendiri, terus selama 3 hari itu gak laku kan saya promosi itu, dan setelah itu di training namanya. Yang training saya itu dulu Pak Ali namanya. Dia itu wah orangnya gini banget. Waktu pertama nyales lah. Masak itu masak kopi. Kopi? Masak kopi kok enak? Goreng kopi. Nah kan ditinggal loh. Aku ya bingung loh. Kali ini kok kegosongan pian, kopi terakhir gosong. Aku kan enggak ngerti maksudnya. Kopi kok gosong ngono ngamen. Kalau enggak gosong namanya itu bukan kopi. Tapi alhamdulillah waktu itu paling satu. Mau pergi sambil ya? Sambil pergi ya? Timun. Sayangnya kurang pedas ya nggak? Pukul. Nggak ya, kurang pukul nggak. Nggak mau pak kak? Oh? Tapi ya? Kita cendok ini pokoknya. Kalau makan nggak pakai duduk itu serutan, sama serutan. Sama serutan mana ya? Pelengkelian kayak hari ini. Nggak boleh kan ini, tapi yang tiap. Oh ya kawan-kawan, ini tips juga kalau makan gak usah ragu, jadi rasanya enak. Saya makan dari tadi, nasi saya masih satu piring. Ya saya berhabis. Ini ayah yang main kalian kok. Dilu. Kalah berarti mama cara ayah. Cuaca hari ini mendung.
persiapan menanam ini. Hujannya bulan 10 deh. Hujannya biasanya bulan 10. Kayaknya bulan berapa? 6. Di bulan 6. Masih lama ternyata. Tanggulan kas. Wih, kadang kalau dari terus dari bulan 11 loh. Bila ini teh ini dong. Mas, apa aku? Kenapa? Baca ya. Aku baca Twitter. Mana? Oh, aku ada ini. Mau saya ambil nggak boleh tuh. Maafkan kan ya apabila saya tidak banyak ngomong karena ini tadi kan nasinya banyak jadi nalap gitu. Jadi saya fokus dulu. Karena terlalu enaknya masakan suamiku. Besok masak lagi, Mas. Enggak berani saya. Mantep banget kawan-kawan. Dulu itu waktu di kos-kosan wis. Makannya dengan itu sudah di buah kenal. Alhamdulillah. Ada kenyang. Gimana mau ngomong aja lah. Toro. Men? Enak ya. Mendingan. Enak malah ngomong gue. Atas apa ya? Enggak suka. Enggak enak. Nabila juga hampir habis ini. Katanya tadi 8. Kekenyangan. Tapi ternyata habis juga. Kenapa nama ayahnya? Saya kalah. Mampir, Abel. Alhamdulillah. Sampai. Nah, sampai mah. Makanya saya jadi cepat-cepat kan, Lan. Bos mana lo? Karena terlalu lama itu sudah terlalu berapa panjang. Durasinya terlalu panjang, nanti saya motongnya juga nggak asik juga kalau terlalu banyak dipotong kan. Dan doakan ya, terima kasih dan nonton video ini sampai habis. Saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezeki tetap lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.